Oke, assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau kasih tutorial ke teman-teman semuanya, tutorial belanja di AlphaGift terbaru 2022. Ini aku coba belanja yang pertama kalinya dan alhamdulillah sesuai semua. Nanti di sini aku bakal kasih tutorial lagi, aku coba belanja yang kedua kali. Tapi sebelumnya teman-teman boleh bantu klik tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Ayo subscribe-nya dulu diklik. Kalau sudah, terima kasih. Simak videonya, stay tune. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Sebelumnya teman-teman bisa download dulu aplikasi AlphaGift di Play Store atau App Store. Nah kalau sudah di download, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasinya. Oke, kita tunggu aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung klik aja yang produk, terus kita cari, kita mau cari apa di situ. Nah, teman-teman, hebatnya lagi di sini kita bisa pesen air galon ya. Ini aku coba pesen air galon le mineral. Nah, kebetulan lagi ada stoknya. Kalau lagi nggak ada, biasanya nggak bisa diklik ya di situ. Nah, ini lagi ada. Tinggal dimasukin aja, diklik, dimasukin keranjang, itu otomatis masuk ke keranjang belanjaan kita. Terus di sini aku beli juga roti tawar untuk anak aku ya sarapan. Nah, kita tinggal pilih aja mau yang mana, silahkan bebas terserah. Selagi itu bisa diklik tulisan keranjangnya, itu berarti ready ya di toko Alfanya gitu. Oke, kalau udah kayak gitu tampilannya berarti sudah masuk di keranjang ya teman-teman. Terus aku juga pesan susu kental manis. Nah, ini aku pilih yang kemasannya kayak gitu ya, supaya nggak ribet. Terus aku juga pesan seresnya. Itu ini pesanan anak aku, karena dia biasa makan roti tawar tuh pakai seres plus susu kental manis gitu. Emang enak sih rasanya. Nah, ini juga sudah masuk ke keranjang. Nah, kita bisa cek ya di icon keranjang paling ujung tuh yang ada warna kuningnya, itu tinggal diklik aja. Nah, ini produk yang sudah aku masukkan ke keranjang tadi. Di sini teman-teman juga bisa menghapus produk yang sudah dimasukkan ke keranjang tapi tidak jadi teman-teman pesan, dengan cara mengklik tanda kurang atau tanda minus di sebelah jumlah produk seperti ini. Nah, ini aku juga sama ya, ada produk, beberapa produk yang aku hapus. Terus teman-teman juga jangan kaget kalau nanti di keranjang teman-teman ada produk yang memang teman-teman tidak merasa masukin tapi di situ ada seperti ini. Nah, itu biasanya produk rekomendasi. Sebelumnya teman-teman juga bisa mengatur dulu, di klik di atas ya ada home itu berarti di delivery ya, dikirim ke rumah kita. Nah, sedangkan kalau untuk pilihan pick up ini, kita juga bisa mengklik kalau misalkan kita mau ngambil di wilayah Alfamart terdekat teman-teman, silakan mau ngambil sendiri ataupun mau dikirim ke rumah, itu diklik yang delivery ya. Jangan lupa diatur rumahnya, kecamatannya mengikuti Alfamart terdekat ya, jadi jangan mengikuti kecamatan rumah teman-teman, karena supaya dikirim dari Alfa terdekat dengan rumah teman-teman. Nah, ini aku sudah selesai. Seperti biasa kalau belanja minimal 50 itu kita bisa tebus murah ya, sama seperti kita datang langsung ke toko Alfanya. Nah, di sini bisa teman-teman pilih mau apa, silahkan tinggal diklik aja. Seperti biasa minimal 50.000 itu kan pilihannya cuma satu produk ya teman-teman. Jadi teman-teman benar-benar dipikirin deh mana yang mau teman-teman ambil tebus murahnya. Ini aku ambil susu Indomil ya, lumayan buat anak aku. Teman-teman juga kalau mau nambahin lagi silahkan sebelum di check out tambah lagi. Misal ada yang kelupaan, teman-teman mau pesan apa, boleh nih di sini pilih lagi, masukin ke keranjang. Oke, kalau sudah kita langsung klik check out yang paling bawah itu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilannya kalau kita sudah check out seperti ini nih. Di atas tadi ada tulisan home. Nah, itu berarti dikirim ke rumah kita ya. Pengirimannya bisa kita cek hari Senin 30 Mei 2022. Di situ ada apa aja, sudah sesuai atau belum.
produk yang kita pesan beserta jumlahnya, terus juga potensi poin yang kita dapat 328 poin udah ketahuan kan di situ, terus subtotalnya, diskonnya juga sudah di situ. Langsung pilih pembayaran teman-teman. Nah, sebentar ya, kita tunggu dulu. Dan untuk pembayarannya teman-teman bisa pilih via Virgo, cash on delivery, GoPay dan ShopeePay. Teman-teman juga kalau punya poin silakan bisa banget bayar pakai poin yang teman-teman punya. Nah, ini aku bakal klik ya yang gunakan semua poin. Nah, kan kepake semua tuh poin kita. Nah, teman-teman juga bisa loh bayar pakai bank transfer ataupun credit card, debit juga bisa banget ya. Ataupun teman-teman mau pakai poinnya itu hanya sedikit seperti aku, 700 rupiah ya, supaya pas gitu pas pembayarannya, itu juga boleh banget ya. Nah, seperti ini, jadi kan punya aku pas tuh cuma 65.000. Nah, kita tinggal klik bayar. Di sini aku memilih pembayaran menggunakan ShopeePay, jadi harus memasukkan dulu PIN-nya. Kalau sudah, kita tinggal menunggu aja. Nah, ini sudah muncul. Tinggal diklik aja tulisan lanjutkan yang paling bawah itu. Terus di sini kita langsung masuk ke aplikasi ShopeePay. Klik lagi yang bayar sekarang. Nah, di sini kita harus memasukkan PIN ShopeePay juga. Oke, dan pembayaran sudah berhasil sebesar 65.000 belanjaan aku hari ini. Udah deh, kita tinggal nunggu WhatsApp dari kurirnya. Nah, karena kan kita tadi pas check out itu sudah menyertakan alamat dan nomor HP, itu otomatis si kurirnya akan telepon ataupun akan kirim WhatsApp ke kita. Teman-teman juga bisa cek ulang belanjaan teman-teman tadi, diklik akun, terus riwayat pesanan diklik juga. Nah, bisa cek yang sedang dalam proses ini seperti aku. Agak lama ya, teman-teman. Nah, ini sudah muncul sedang dalam proses pengiriman ke rumah kita. Nah, seperti ini teman-teman, detail pesanan kita, ada nomor pesanan, ada jumlah ataupun total nominal yang harus kita bayarkan juga di situ sudah tertera semua. Terus ada pilihan dikirim ataupun sudah selesai. Nah, jadi selesai ini adalah riwayat belanjaan kita selama di Alfamart manapun, itu akan masuk otomatis ke aplikasi AlfaGift. Struknya sudah ada di situ lengkap semuanya. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan mulai sekarang teman-teman yang males keluar rumah, pengen rebahan di rumah aja, boleh banget nih langsung dipraktekin belanja di Alfamart lewat AlfaGift. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hatur nuhun.